kau lihat temen, goyang guys. Goyang. Coba angkat bi. Wih, kayaknya gede nih kan guys. Waduh, harus nyangkut. Coba angkat. Wah, ikan guys. Wih, dapet ikan tuh. Waduh. Wih, mantep coy. Lampungnya ditarik guys. Coba. Udah, tarik. Ayo tarik. Waduh, wih, strike. Wah. Wih, double strike. Wih, double strike guys. Guys, double strike guys. Wih. Buset, double strike guys, wih. Ih, itu ikan mujair apa ikan mas tuh ya? Double strike ternyata ikan mas sama ikan mujair guys. Wih, luar biasa. Oke, baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang mau ada jadwal mancing ke Danau Jabon, Cisau, Tangerang. Ini kita udah mau sampai ini. Dikit lagi nih. Jalannya wow, ekstrim sekali guys. Di bawahnya itu jurang langsung ke danau. Seperti ini, mantapan suasana jalannya. Oh, ini turunannya lumayan curam guys. Wah, mantap. Kenapa kali itu? Kok tanah tuh? Hati-hati tuh, saya andap. Betong, kajak. Oke guys, seperti inilah nih suasana danaunya. Buruk sih ketangkapannya. Tuh di situ tempat itu terus bagus tuh, air tangkalan tuh. Luar biasa guys. Belok kanan. Jalanan menuju danau. Jalannya curam dan batu bersampingan dengan jurang. Bismillahirrahmanirrahim. Danaunya guys, ada dua di sini sama di sini. Ini ada perasaan.
Banyak coy. Banyak coy. Kenyang pokoknya. Kenyang lah segitu mah. Bakso juga nanti kita goreng. Yoi. Eh, airnya terbatas jadi jangan terlalu banyak membuang air, kita hemat saja, kita sekali tiru saja. Pakai dana kali ya. Air danau ternyata. Tunggu sebentar ya guys, kita nyuci air. Nyuci air, nyuci beras dulu. Kita nyuci air pakai air danau. Nyuci beras pakai air danau. Gila satu nih. Minyak. Jadi minyak ya. Gedeannya seketik, cina reda nggak golak, seketik kita nggak golak, ketikan. Baik lah, 300 lah. Kita pasang dulu nih depannya itu, depannya
udang atau cacing, tapi di sini kita lagi pakai umpan udang. Oke, langsung saja kita mana nih umpan ini? Pada cerenya, wih. Ini ya naikinnya, yang naikinnya. Maaf ya, udang. Udang yang gede nih, ikannya pasti gede nih dapetnya. Ini ya umpan juga lah. Langsung saja kita coba. Dalaman berapa meter? Semeter, dua meter. Dua meter. Ya, inilah. Cukup. Tunggu strike-nya. Tetap mancing, lalu boncos. Mantap. Oke, guys. Saya punya umpan sendiri nih. Kita akan coba pakai tibun. Bekas makan saya ini tibun. Saya akan jadi umpan. Ini coba-coba aja ya. Dijampe heula ku abah gitu. Dapat apa enggak? Umpannya itu timun, saya potong-potong agak kecil biar ikannya bisa makan, biar pas di mulut ikannya. Dan esennya, nah ini dia nih, esennya pakai masako, guys, tuh. Pakai masako, guys, timun dikasih esen masako. Ikan pasti suka ini, soalnya ada rasa-rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Panunggu di dia, panunggu di. Beri aja. Lacor. Ya lauk, gede ya, nyamut, ya tikait, kalau usuk, hadir. Kita coba ya, guys. Nah, guys, berdiri, kameramen. Akan ambil gambar yang pas. Dah, jangan jauh-jauh, situ aja. Tunggu ya. Apakah bakalan strike? Goyang, guys. Coba lihat. Goyang, guys. Goyang. Coba angkat, Bi. Wih, kayak gede nih, kan, guys. Waduh, harus nyangkut. Coba angkat. Wah, ikan, guys. Wih, dapet ikan, tuh. Waduh. Wih, mantep, coy. Mantep, men. Tetap mancing walau boncos. Dan kali ini tidak boncos. Ih, ikannya masih lincah, guys. Ikan mes, guys. Lagi hamil kayaknya nih. Luar biasa. Bisa digoreng di sini nih. Nggak muat. Kayaknya umpan timun bekas gigitan saya kayaknya manjur. Kayaknya Rianda harus mencobanya setelah coba, ini. Coba, saya coba. Oke, setelah ini kita coba ya. Oke, guys. Udah, kamera di pause dulu. Setelah ini kita mau coba
pantai mo lagi, Bro Eri. Oke guys, nih Bro Eri mau mencoba umpan rahasia dari saya itu pakai timun nih guys, nih timunnya. Timun nih, bekas gigitan Abah ini. Tuh, timun. Terus dimasakin nih. Nah, timun dimasakin guys. Kita coba bakalan dapat nih. Nih, asik kita coba nih ya guys. Apa bakalan dapat? Oke, udah siap nih. Awari, lempari. Set, gak usah jauh-jauh. Aduh, nyangkut. Set. Oke, kita tunggu ya guys. Apakah bakalan strike? Ditunggu. Ih, goyang guys. Lampunya ditarik guys. Coba. Tarik. Tarik ya. Ayo tarik. Waduh, push strike. Wah. Push. Wah. Double strike. Wih, double strike guys. Guys, double strike guys. Wih. Buset, double strike guys. Wih. Ih, itu ikan mujair apa ikan mas tuh ya? Double strike ternyata ikan mas sama ikan mujair guys. Wih, luar biasa. Penggorengan kita jadi nggak nganggur nih, ada buat digoreng. Kita masukin korang nih. Wih, mantap, ya. Wih, mantap tuh. Ikannya udah dapat. Lumayan ikannya udah dapat nih, udah dapat ikan masnya dapat 3 guys. Dapetin satu. Tadi yang pertama ikan masnya gak ini nih, gak ke video tadi. Pas narik tadi videonya belum siap. Mantap guys. Inilah perjuangan kita dari pagi menjelang siang. Ini udah sore, sekitar jam 3-an. Tidak sia-sia ya kita jauh-jauh dari Tangerang kota ke Cisauk, masih Tangerang ya. Ya perjalanan kurang lebih sekitar setengah jam lah menuju danau ini. Ya tidak sia-sia. Mungkin karena ikannya udah dapat 3 ya, lumayan lah 3 ekor. Kita mancing santai aja sekarang, dapat syukur, gak dapat ya gak apa-apa. Sekarang kita fokus ke masak. Ini dia nih. Masakan yang tadi. Wih, guys. Udah mateng aja nih nasi. Pas banget nasi mateng. Ikan udah dapat strike, tinggal goreng deh. Luar biasa, mantap men. Tetap mancing walau boncos. Mantap. Oke guys, ini dia nih ikannya, kita angkat. Lumayan lah guys. Ini ikannya mau saya bersihkan dulu, setelah itu langsung digoreng. Oke, tonton sampai selesai. Nasinya udah mateng guys, tuh nasinya udah mateng. Sekarang gilirannya kita goreng ikan hasil mancing. Ini dia ikannya guys, lagi proses penggorengan di danaunya nih. Sambil mancing hasilnya kita goreng. Mantap, tetap mancing walau boncos. Mana Irus? Ini pegang yang ini. Nih guys. Pegangin deh, yang megang deh, yang nyari. Iya guys. Nasinya udah matang ini. Kita coba dulu nih guys nasinya. Nasinya kita coba dulu. Bismillah. Oh, mantep banget. Bunah woy. Ikannya udah kering nih. Nanti gue. Kering nih. Umpan nih guys. Umpan udang digoreng. Mentang-mentang udah dapat ikan ya, digoreng aja udah. Umpannya langsung digoreng guys. Setelah ini matang tunggu guys, kita bakal mukbang hasil mancing. Yong bro. Dengan umpan timun.
Yoi. Goreng baso, guys. Baso, baso. Kita ikan sudah mateng, tinggal giliran baso nih, guys. Baso goreng. Yang masih mancing, mancing aja. Mantap. Waktunya makan, guys. Kita mukbang. Ini ada goreng baso. Goreng ikan hasil mancing yang tadi umpannya pakai timun dimasak koin. Ini nasinya udah mateng nih. Ini ya. Wah, ini dia nih. Coy. Lapar katanya, coy. Bumbu-bumbu. Mateng kecana kan itu baksonya. Yes, baksonya tuh. Biar ada jelantrahnya di nasi. Jelantrah. Mantap nih, men. Oke, sekarang kita cobain. Kita cobain ini dari ikannya dulu nih. Ikan-ikan. Rasanya gurih. Bumbunya pas. Yoi. Nikmat, mantap. Mantap, coy. Sayang ada sambalnya nih. Ini sambal dong yang mana? Nasinya. Waduh. Wah. Wow. Nikmati hasil pancingan. Masakan sendiri di pinggir danau emang mantap. Emang Yahud. Iya. Konten kita mungkin cukup sampai di sini ya. Sekarang kita mau makan dulu. Seperti biasa. Tetap mancing wow, boncos. Mantap. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.